Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan lampu larva, di mana di dalam lampu larva itu nanti akan membahas tentang perubahan zat. Tapi di dalam praktikum kali ini yang akan kita bahas terutama khususnya itu tentang massa jenis. Alat-alat yang kita butuhkan pada praktikum kali ini ada beberapa. Yang pertama, kita menggunakan air bebas, air apa saja. Lalu yang kedua ada minyak. Setelah itu kita menggunakan air teh, larutan garam, nanti kita melarutkan garam, larutan sabun, pewarna bebas, ini pewarna apa saja. Di sini kita menggunakan Jesco, tapi ini tidak harus Jesco, kita bisa menggunakan apa saja, misalkan baking soda, CDR juga bisa. Yang penting itu nanti bisa menimbulkan adanya gelembung, di mana di dalam gelembung nanti akan ada CO2-nya. Selanjutnya ada satu lagi, kita menggunakan glitter, tapi glitter di sini tidak wajib digunakan. Praktikum yang pertama yang akan saya lakukan itu adalah percobaan tentang massa jenis air dan minyak. Pertama, saya akan menuangkan air sedikit saja. Ini kurang lebih perbandingan antara air dan minyak itu 20:80%. Air 20% dan minyaknya 80%. Setelah itu saya akan memberikannya pewarna. Di sini pewarna yang saya gunakan adalah pewarna merah supaya lebih memperlihatkan lampu larvanya. Oke, kita campurkan dulu pewarna sama air. Setelah itu saya akan memasukkan glitter. Cukup sedikit saja. Oke, setelah ini tercampur, selanjutnya yang akan saya masukkan adalah minyak. Baik, perbandingannya tadi adalah 20:80. Tadi yang akan kita bahas adalah tentang massa jenis. Dari percobaan ini sudah terlihat perbedaan antara massa jenis air dengan minyak, di mana massa jenis air itu lebih besar daripada massa jenis minyak, yaitu massa jenis air 1 gram per cm kubik, sedangkan massa jenis minyak itu kurang lebih 0,8 gram per cm kubik. Baik, selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah memasukkan Jesco. Baik. Nah, inilah yang dinamakan dengan lampu larva. Jesco tadi akan larut di dalam air. Setelah itu akan menimbulkan gelembung, di mana di dalam gelembung itu akan ada CO2-nya. CO2 nanti akan membawa air untuk naik ke atas mengikuti gelembung yang dihasilkan. Baik, sudah kelihatan kenapa dinamakan lampu larva, karena minyak yang ada di sini itu diibaratkan lampu, sedangkan air yang terbawa oleh gelembung ini diibaratkan seperti lava dari gunung berapi yang sedang meletus. Oke, jadi percobaan pertama kita tentang air dan minyak, massa jenisnya sudah terlihat perbedaan antara keduanya. Ini kan bisa kan? Kayak rasa hilang. Baik, selanjutnya untuk percobaan kedua, langkah-langkahnya sama dengan percobaan pertama tadi. Perbedaannya hanya yang pertama tadi menggunakan
minyak, sedangkan yang kedua ini nanti akan menggunakan larutan sabun. Pertama yang akan saya masukkan adalah air. Sama presentasinya 20 banding 80. Setelah itu saya akan memberikannya pewarna secukupnya saja. Baik, setelah tercampur, saya akan memberikannya sedikit glitter. Oke, sama ya seperti percobaan pertama tadi. Selanjutnya saya akan memberikannya larutan sabun, dimana yang pertama tadi kita menggunakan minyak, sedangkan ini kita menggunakan larutan sabun. Oke, bisa kita lihat sabun saya masukkan. Presentasinya sama, 20 banding 80%. Oke, dapat kita lihat ya perbedaannya dengan percobaan pertama tadi, dimana di dalam percobaan pertama tadi ada pembatas antara pewarna dengan air yang melarutkan pewarna dengan minyak, sedangkan yang kedua tidak ada pembatas antara air yang melarutkan pewarna dengan air yang melarutkan sabun. Hal ini terjadi karena kedua-duanya sama-sama menggunakan air sebagai pelarutnya, jadi massa jenis antara keduanya sama, sehingga tidak menyebabkan adanya pembatas antara larutan pewarna dengan larutan sabun. Oke, setelah itu saya akan mencoba memberikannya Jaskool dan apa yang akan terjadi pada larutan kedua ini. Sebenarnya ada gelembungnya, tetapi tidak terlihat karena massa jenis dari larutan yang kita gabung tadi sama massa jenis antara larutan pewarna, air yang digabung dengan pewarna dengan larutan sabun, massa jenisnya sama, sehingga gelembung yang ditimbulkan itu tidak akan terlihat oleh mata. Kita hanya bisa melihat gelembung di atasnya saja, tapi di tengahnya tidak ada, sehingga tidak dapat disebut dengan lampu larva. Oke, selanjutnya untuk percobaan yang ketiga, saya akan menggantinya dengan menggunakan larutan teh. Langkah-langkahnya sama, saya masukkan air, sama presentasenya 20% kurang lebih. Setelah air saya masukkan, lalu akan saya masukkan pewarna makanan. Sudah tercampur ya. Setelah itu yang akan saya masukkan adalah glitter secukupnya saja. Sudah tercampur seperti ini. Nah, lalu untuk percobaan yang ketiga, saya akan mengganti minyak dan larutan sabun tadi dengan menggunakan air teh. Baik, untuk hasilnya seperti ini. Kita lihat tidak ada perbedaan antara percobaan kedua dan ketiga. Penjelasannya sama, karena di dalam percobaan ketiga ini, larutan teh, di dalam larutan teh itu menggunakan air untuk melarutkan tehnya. Jadi, tidak ada batasan antara air yang dicampur dengan pewarna tadi dengan air teh. Baik, untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba memberikannya dengan
tablet ini tadi, lalu gimana dengan hasilnya? Bisa dilihat gelembungnya seperti ini, sama dengan percobaan yang kedua tadi, di mana tidak ada batasan antara air teh dan larutan pewarna tadi. Jadi gelembung yang dihasilkan juga tidak akan terlihat oleh mata telanjang. Bisa kita lihat gelembung yang dihasilkan akan berada di atas. Percobaan di dalam percobaan ketiga ini juga tidak bisa dinamakan dengan lampu lava karena tidak ada unsur gelembung di dalam larutan. Maksud saya larutannya itu tercampur, semua larutan tercampur sehingga tidak ada batasan yang itu nanti akan menimbulkan gelombang yang bisa disebut dengan lampu lava. Baik, untuk percobaan yang terakhir sebagai pengganti minyak, lalu larutan sabun dan juga larutan teh, saya akan menggunakan larutan garam. Sama seperti tadi, saya akan memasukkan air terlebih dahulu. Oke, cukup sini. Setelah itu, pewarna makanan. Baik, sudah tercampur antara air dan pewarna makanannya. Selanjutnya glitter yang akan saya masukkan. Sudah. Seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengganti larutan minyak, larutan sabun, dan juga larutan teh dengan menggunakan larutan dari garam. Baik, nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa kalau saya akan menggunakan larutan garam. Oke, untuk hasilnya dapat kita lihat seperti apa. Sama dengan percobaan yang kedua dan percobaan yang ketiga tadi. Tidak ada batasan antara larutan garam dengan larutan dari pewarna makanan. Jadi dapat disimpulkan massa jenis antara keduanya ini sama karena ada unsur air di dalam keduanya. Di dalam larutan garam kita menggunakan air untuk melarutkan garam, dan yang kedua kita juga menggunakan air untuk melarutkan pewarna makanan. Jadi tidak ada batasan antara kedua larutan yang kita gunakan. Selanjutnya saya akan memasukkan Jaskol. Bagaimana hasilnya dapat kita amati bersama. Nah, dapat terlihat di sini Jaskol akan tetap katakan saja meluruh, hampir sama seperti meluruh atau tercampur dengan air. Air akan melarutkan Jaskol sama seperti percobaan kedua dan ketiga tadi. Tidak ada batasan antara kedua larutan yang kita gunakan sehingga di dalam percobaan ini gelembung yang dihasilkan tidak dapat terlihat jelas. Sehingga di dalam percobaan yang keempat ini juga tidak bisa disebut dengan lampu lava karena tidak ada unsur mana yang dikatakan lampu dan mana yang dikatakan lava. Baik, dari kesimpulan dari praktikum kelompok 4 ini dapat sedikit saya simpulkan. Dari praktikum yang pertama, kita menggunakan air dengan
kita menggunakan larutan pewarna dengan minyak sehingga ada batas antara keduanya, di mana batas ini disebabkan karena massa jenis dari keduanya berbeda. Massa jenis dengan massa jenis dari air dengan massa jenis dari minyak. Untuk yang kedua, tadi saya menggunakan larutan sabun. Di sini tercampur merata antara larutan sabun dengan larutan air. Air yang dilarut, mohon maaf, zat pewarna yang dilarutkan dengan air. Jadi dapat kita simpulkan, massa jenis dari kedua larutan yang kita gunakan itu sama. Untuk yang ketiga tadi, saya menggunakan larutan air teh, di mana di dalam air teh tadi sudah, di dalam larutan teh tadi sudah saya jelaskan kalau dalam teh itu pelarutannya menggunakan air. Jadi massa jenis antara kedua larutan yang kita gunakan dalam percobaan ketiga ini sama, sehingga tidak ada batasan di dalam keduanya. Untuk percobaan yang terakhir, saya tadi menggunakan larutan garam. Di sini juga terlihat jelas tidak ada batasan atau kedua larutan tercampur. Jadi massa jenis antara larutan garam dengan larutan zat pewarna tadi sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga praktikum atau percobaan dari kelompok kami dapat memberi manfaat buat semuanya, dapat memberi pengetahuan buat semuanya kalau ternyata pengaruh massa jenis itu sangatlah besar. Terima kasih dari kelompok 4.